day in my life part 16. Hari ini tiba-tiba aku ingin jalan-jalan sore bareng Pak Suami dan kita mengitari daerah Pak Are. Gak tahu, gabut aja pengen jalan-jalan, dan ini juga gak nyangka udah ke part 16 aja. Sambil jalan-jalan sore kita mampir di toko pakan untuk lele, dan ternyata di sana antri ya guys. Yang beli biasanya kalau sore-sore gini yang beli agak lumayan sepi, dan akhirnya aku gabut dan selfie-selfie sendiri aja sambil nunggu Pak Suami. Dan pulangnya kita mampir ke lapangan yang sekitaran daerah kami jalan-jalan. Siapa yang nggak tahu lapangan stadion Canda Birawa ini. Dan seterusnya kita pulang juga dan sedikit jalan-jalan lagi, soalnya aku tiba-tiba masih males aja diajak pulang. Terus kita melipir lagi ke daerah-daerah Pare. Sorenya aku harus ke acara hajatan tetangga aku, cukup lewat pintu belakang rumah aja dan jalan kaki dan sudah sampai aja. Kemudian aku mukbang aja makanan yang ada di hajatannya, dan ini aku cuma makan pakai lontong aja soalnya semua makanannya pedes dan aku nggak bisa makan. Dan aku merasakan cukup pakai lontong ya guys, nggak apa-apa, yang penting kan sudah bisa silaturahmi datang ke hajatan tetanggaku. Dan ini aku milihnya di jam-jam nggak ada orang alias sepi, soalnya kalau di jam-jam ramai nanti aku nggak bisa duduk dengan nyaman dan juga nggak bisa ngambil take video. Ya udah, aku menikmati makanan yang ada aja yang bisa aku makan. Salah satunya ini adalah kerupuk, dan aku mencoba beberapa camilan yang disediakan di meja untuk para tamu yang hadir di hajatan. Salah satunya ini yang bisa aku makan, yaitu kue kukus bolu gitu. Rasanya ya lumayan enak, sehingga aku ya nambah lagi, kalau nggak salah aku habis 3 waktu itu soalnya lapar banget. Dan akhirnya aku pulang aja ya guys dan dapat souvenir. Dan juga pulangnya lanjut dari hajatan aku nganter ke Pak Suami ke rumah sakit buat kontrol. Dan hari ini begitu aja DI My Life episode 16. Makasih yang udah nonton.